daripada pokok yang kita cantas tadi, kita akan manfaatkan dia. Kita buat macam ni. Ini adalah hasil pokok dia yang kita cantas tadi. Kita letak penggalak akar. Ini adalah penggalak akar. Kalau tak ada penggalak akar, kita boleh ambil bawang merah, sapukan. Ini adalah penggalak akar. Dan kita masuk dalam polybag. Penggalak akar, kita masuk dalam polybag. Maka siaplah satu. Kita tanam dia. Kita ikat dia supaya dia tak kena air. Dia tak tombang. Okey, dah siap. Dalam seminggu, pokok ni akan keluar akar. Kita akan dapat pokok yang rendah dan dia berbuah juga. Tengok, dia dah ada buah dah. Dalam seminggu, pokok dalam polybag ni akan berbuah. Kita buat yang kedua. Ini cantasan yang kedua. Kita akan buat. Kita akan sekuntut yang kita nak lah. Macam tu. Kita akan letak dengan penggalak akar. Ini adalah penggalak akar. Kalau tak ada penggalak akar, kita letak bawang merah, gosokkan kat dia. Ini hasil semayan yang kedua. Kita letak lagi tanam sini. Okay. Kita ikat supaya dia tak tombang. Okey. Kita buat yang ketiga. Ini adalah hasil tangkasan yang ketiga tadi. Kita buat juga. Kita nak paling kontot yang boleh. Ni dia. Ni. Lepas itu kita akan bagi juga penggalak akar. Penggalak akar. Dalam 3 hari akar akan keluar. InsyaAllah dengan izin Allah akan keluar. Ini dia. Tuan akan dapat pokok betik yang kontot. Mari kita tanam. Okey. Lepas tu ikat. Jangan lupa ikat. Nanti dia tombang. Jadi inilah antara 3 sampel pokok yang kita jadikan tanaman. Kita untuk hari ni, kita akan dapat 3 pokok. Yang batang pun kita jadikan, yang hujungnya pun kita jadikan. Assalamualaikum.